Mungkin tuan-puan pernah dengar kisah dia yang dia bawa air untuk sepupu dia. Dia bawa air untuk sepupu dia. Bila sampai air di sepupu dia, sepupu dia dengar ada orang lain sedang mengeram, memerlukan air. Sepupu dia kata, kau pergilah pada lelaki itu kerana dia perlukan air. Aku tak apalah. Lalu Huzaifah bawa air itu pergi ke orang yang kedua. Orang yang kedua cakap, orang kedua dengar orang yang ketiga mengeram, memerlukan air. Orang yang kedua kata, pergilah kepada lelaki yang ketiga, bagi dia air. Lalu dia pergi pada lelaki yang ketiga, lelaki ketiga tu syahid. Dia patah balik kepada lelaki yang kedua, lelaki yang kedua syahid. Dia patah balik pada sepupu dia, sepupu dia syahid. Mereka mengorbankan kepentingan, keutamaan diri sendiri sampai mereka terkorban. Apa yang berlaku dengan kita pada hari ini, betapa kita mementingkan diri sendiri sampai orang lain terkorban. Kita pun potonglah double line, orang nak mengelak kita, orang masuk longkang, dia yang terkorban. Betapa kita mementingkan diri sendiri, betul tak? Ada keadaan tu berlaku. Dengan parkingnya, dengan double parking ke, ataupun apa-apa sajalah, yang kalau kita lihat, dia mungkin melihatkan kepada keutamaan diri sendiri, sifat anania. Ana, aku lebih penting, urusan aku sepatutnya perlu disembelih, ataupun sepatutnya perlu dikorbankan. Itu pun dah masuk tentang korban dan sebagainya. Sepatutnya perlu dinasihatkan juga.